Nyanyi cita-cita tak berniat untuk mengadopsi anak. Hal itu diakuinya karena pelantun lagu tak sempurna itu belum juga menemukan jodoh yang tepat. Terakhir, cita-cita tak sempat merencanakan pernikahannya dengan pria bule, namun harus berakhir di tengah jalan. Ia mau adopsi anak, tapi aku masih berpikir, kata cita-cita tak di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 18 November tahun 2021. Rencananya ia akan mewujudkan impiannya itu tahun depan jika tak kunjung mendapatkan jodoh. Misalkan ada waktunya, ada rezekinya, belum ada jodohnya mungkin tahun depan, sambungnya. Kendati demikian, wanita berusia 27 tahun ini mengaku banyak yang telah mendekatinya. Namun ketidakcocokan tersebut yang membuatnya enggan melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan. Terlebih dirinya saat ini juga selektif dalam memilih pasangan. Karena belum dapat yang cocok, jadi kalau nikah jangan. Ini yang salah, mayoritas di Indonesia ini Islam, jadi kita terpatok harus nikah, ungkapnya. Padahal targetnya tuh gimana caranya dapat partner hidup yang satu aja tuh sampai mati dan punya anak sampai mati bersama. Anak bisa tumbuh dengan orang tua yang utuh gitu loh, lanjutnya. Banyak sekali sekarang yang buru-buru nikah akhirnya cerai, jadi buat apa? Yang jadi korban sekarang apa? Anak, tutup cita-cita tak?